Cek, menurut kamu aku cocok sama warna baju yang mana? Yang putih bagus, bikin kulit lo jadi kelihatan terang. Serius? Coba aku mau lihat sendiri, Cek. Pegang nih HP aku mau ngaca di kamera. Cepet banget sih, tinggal kaca aja juga. Ih, jauh banget kalau ke kaca. Yaudah sini. Sebentar, aku atur kamera depannya dulu. Yang ini sih lebih oke ya. Tapi aku juga suka yang hitam. Menurut kamu gimana, Cek? Ya kalau lu suka sama keduanya, ya udah beli aja semuanya. Wah, aku kan gak banyak, Cek. Suka lu deh, mau yang mana? Serius? Aku percaya sama bilan kamu. Kan gue udah bilang kalau baju putih lebih bagus tadi. Emang iya? Bener, coba sini HP-nya. Emang iya, beneran bagus. Anjir, tadi HP lu ngerekam gue. Lucu banget sih. Hapus gak? Kenangan, Cek. Lucu tau muka kamu madep belakang gitu. Gue bilang hapus ya, hapus. Gak mau. Anjir, Lale. Rin, ayo main jauh-jauhan lempar batu. Ih, boleh. Dia mau ikutan. Tapi contohin dulu caranya. Oke, lihat JJ ya. Ririn, lihat kan? Kalau sampai batunya lompat banyak, tandanya lemparannya udah bener. Oke, Ririn coba ya. Bukan gitu caranya, Ririn. Lemparnya itu jangan kayak lagi space bulu tangkis, tapi kayak ngelempar uang gitu. Nih, begini. Gak apa-apa, Ririn sadar dulu ya. Sore-sore gini emang enak banget buat piknik ya. Banyak banget hal-hal yang bisa nyenengin. Ada banyak bebek yang lagi berenang, balon warna-warni, dan telur kecemara. Iya. Jadi pernah penasaran gak sih? Gimana rasanya punya keluarga yang cemara? Pernah. Ririn tuh sering ngebayangin, gimana ya kalau Ririn ada di dalam keluarga yang bahagia? Yang selalu sempetin waktu Sabtu Minggunya buat jalan bareng sama keluarga. Yang bisa punya waktu untuk sekedar ambil rapot anaknya. Atau minimal, ada foto keluarga di hari raya. Bahkan, ya, Ririn juga penasaran gimana rasanya punya grup keluarga yang setiap hari selalu dicariin kalau Ririn gak ada kabar. Walaupun nyebelin kalau kena omel, pasti rasanya tenang banget ya kalau ada yang cari kita tuh. Jadi kesannya kita dibutuhin. Oke, sebentar. Ih, ada chat. Jeje juga nggak tahu gimana rasanya. Jadi, daripada kita penasaran sama orang yang sama sekali gak bakal kasih itu ke kita, lebih baik kita ceritain hal itu gak sih? Wah, jadi begini rasanya punya grup keluarga ya, Bunda Ririn. Eh, Jaja apa sih? Kok Bunda-Bunda? Ternyata belum nikah. Simulasi. Makanya Ririn jangan kemana-mana, biar nanti anggotanya nambah lagi di dalam sana. Pokoknya bolehnya cuma nambah, gak boleh kurang. Karena kita bakal buat keluarga yang harmonis daripada orang-orang di luar sana nanti. Iya, Ririn gak kemana-mana. Semoga apa yang diucapkan Jeje lah doa yang bisa terkabul. Ya, Je. Rin, kok Ririn diam aja? Gak apa-apa, Je. Ririn baiknya kenal Jeje dalam hidup Ririn. Makasih ya. Ya udah, mulai sore ini, rencananya kan kita mau surprisein Ale sama Agnes yang abis ulang tahun. Yuk. Jeje, Ririn, tumben banget lu berdua barengan. Cie! Ale, muka lu kenapa, Le? Gencana. Serius lu? Biru gitu? Gencana ya. Sengetahuan ya. Udah, ayo masuk. Beneran, Le. Kok bisa? Enggak.
Ini tanda lahir cinta dari camutku. Perlu gue tambahin. Happy birthday, geng. Sukses selalu pada yang aku udah siapin kado sebanyak umur kamu sekarang loh. Happy birthday ya, cantikku. Oh, makasih banyak ya, Jaku. Sini, ampun, Cek. Jangan suruh aku hapus. Itu kenangan kita. Kan jarang foto bareng. Buat lo. Tadi lo cuma beli yang putih, kan? Gue tadi ngeliat lo juga cocok yang hitam. Jadi, gue beliin juga biar lo ini gak nyesel. Cek. Serius? Iya. Bocot ah. Cek. Gimana caranya aku mengurangi rasa cintaku kalau kamunya begitu? Mau gue tambahin lagi birunya? Ampun. Ini kado yang ke-11. Bentar, aku buka. Ini parfum. Ini parfum wangi kamu, kan? Pasti dong, yang. Biar setiap jam, menit, dan detik, kamu selalu ingat aku. Awww!